Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya Wahyu. Sebelum kita nonton video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik gambar loncengnya ya. Makasih. Dalam rangka peninjauan kesiapan pemulihan sosial ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, penyiapan transformasi ekonomi, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah di Sulawesi Utara, Kementerian PPN atau Bappenas melakukan kunjungan ke beberapa tempat. Salah satunya adalah proyek pengembangan Bandara Samratulangi Manado dan fasilitas penunjangnya pada hari Senin 16 November 2020. Kedatangan Kementerian PPN atau Bappenas yang dipimpin oleh Bapak Ikhwan Hakim selaku Direktur Transportasi Bappenas disambut oleh General Manager Angkasa Pura 1 Cabang Bandara Samratulangi Manado, Bapak Minggus Gandiguai. Jadi kalau selama ini kargonya kami kumpul dari Ambon, Makassar, Surabaya, Denpasar. Kami kumpulnya di sini, kemudian naik ke kami. Ke depan, kami berharap bahwa dengan penumpang itu adalah Jakarta, Denpasar, Manado, dalam paparannya, Bapak Minggus memaparkan profil Bandara Samratulangi yang antara lain berisi tentang fasilitas bandara, trafik dari tahun ke tahun, rencana pembukaan rute penerbangan baru, dan progres proyek perluasan Bandara Samratulangi Manado. Usai pemaparan dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. Di akhir kunjungan, Bapak Ikhwan Hakim berharap dengan adanya pembangunan bandara ini dapat mendukung ekonomi Sulawesi Utara dan nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur ke depan diharap dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan pemerataan di seluruh Indonesia. Well, itu tadi video kita kali ini. Semoga berguna dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!